audio Al-Wasiat oleh Hazrat Misa Gulam Ahmad Imam Mahdi AS. Diterjemahkan oleh Abdul Wahid H.A. Dicetak ulang di Malaysia dengan izin Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Cetakan pertama Malaysia 2006. Bismillahirrahmanirrahim. Rakata. Dengan kurnia Allah Ta'ala dan rahmatnya. Kitab Al-Wasiat tulisan Hazrat Mizzah Gulam Ahmad alaihissalam. Pendiri Jemaat Ahmadiyah yang beliau tulis pada akhir tahun 1905 untuk pertama kalinya diterjemahkan dan disiarkan di Indonesia pada tahun 1949 di bawah restu dan penelitian yang tercinta Bapak Amir Mubalik Maulana Rahmat Ali Sahib anhu. Kita seluruh anggota Jemaat Ahmadiyah Indonesia tidak akan dapat melupakan jasa-jasa beliau pada kita semua. Kita doakan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menurunkan rahmat dan berkatnya yang tiada terhingga ke atas ruh beliau dan dengan demikian juga ke atas cucu beliau. Amin. Sekarang karena kitab ini sudah habis dan sudah berlalu masa 22 tahun, sedangkan selama masa itu bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang pesat majunya. Maka terjemahan ini dilihat kembali oleh saudara Ar Ahmad Anwar. Dan di sana sini diremajakan supaya lebih enak dan lebih lancar dibacanya. Atas peremajaan itu saya mengaturkan ribu-ribu terima kasih dan jazakumullah asanal jaza. Kitab al wasiat ini adalah sangat penting untuk ditelaah, direnungkan dan akhirnya diamalkan oleh saudara-saudara Ahmadi. Yang sungguh-sungguh hendak mencari dan mencapai keredaan ilahi hanya mengaku baik saja, tanpa mentaati ajaran, anjuran, dan pesan wasiat beliau yang akhir. Apa gunanya? Ikrar "baik" itu, dalam kitab kecil ini, ada kabar suka juga, yaitu kudrat kedua atau khilafat rasidah. Selamanya akan tinggal bersama kita, dan sampai kiamat silsilahnya tidak akan putus. ini adalah suatu kabar suka yang akan menghidupkan Islam kerana kilafat Rasida inilah yang menjadi ruh bagi kebangkitan Islam kedua kali. Kilafat Rasida adalah kurnia Allah yang maha besar yang tiada tara dan bandingannya. Seribu tahun lamanya Islam menderita kekalahan dan kemalangan oleh kerana tiada kilafat Rasida di dalam umat Islam. Fajar kemenangan Islam untuk kedua kalinya telah menyingsing di ufuk timur. Dan tiada suatu kekuatan pun di permukaan bumi akan berdaya menghalanginya. Akan tetapi, untuk rencana memenangkan Islam ke seluruh dunia ini, tiada akan dapat kalau hanya dengan cakap kosong dan ikrar saja. Untuk proyek raksasa ini perlu ada uang. Dalam kitab Al-Wasiat ini telah dipesankan oleh Hazrat Nasimud alaihissalam bahwa orang yang menghindarkan diri dari anjuran wasiatnya akhirnya kelak, akan menyesal dan sedih seraya berkata, alangkah baiknya, kalau semua harta bendaku, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, aku berikan dalam jalan Allah, supaya aku terhindar dari azab ini. Berwasiat adalah suatu jaminan pasti atas kehidupan surga suatu jual beli dengan Allah Ta'ala yang tidak terlalu mahal. Kalau difikir-fikir, apa pernahkah seseorang menderita kerugian bila berniaga dengan Allah Ta'ala? Mustahil bukan? Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi taufik kepada kita semua untuk melaksanakan program Al-Wasiat ini. Amin. Ya Rabbil Alamin. Wassalam. Penterjemah Ewahed H.A. Mubalik Ahmadiyah. Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nafsali ala rasulil karim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dan selawat serta salam disampaikan kepada rasulnya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keturunannya dan para sahabat semuanya. Dan sesudah itu, oleh kerana Allah Ta'ala secara berturut-turut memberitahukan kepada aku dengan wahyu bahwa wafatku telah dekat, begitu bertubi-tubi wahyunya. Saya hidupku ini dikoncangkan dari dasarnya, dan kehidupan ini jadi dinginlah bagiku. Sebab itu, kurasa patut menuliskan beberapa nasihat bagi sahabat-sahabatku dan bagi orang-orang yang ingin mengambil faedah dari perkataanku. Maka, pertama-tama akan kuterangkan wahyu suci yang mengkabarkan tentang wafatku dan ia menggerakkan aku berbuat ini. Wahyu itu dalam bahasa Arab. Dan sesudah menyebutnya, wahyu yang dalam bahasa Urdu pun akan kucantumkan juga. Terjemah. Ajal engkau telah dekat dan tidak kami tinggalkan suatu sebutan pun yang akan menghina engkau. Tinggal sedikit lagi jangka waktu yang ditetapkan Tuhan tentang engkau. Akan kami jauhkan dan hindarkan semua celahan di antaranya satu pun tidak kami biarkan yang dengan menyebutkannya bertujuan sengaja hendak menghinakan engkau. Kami kuasa bahawa kabar-kabar gaib tentang orang-orang yang melawan engkau sebagiannya kami perlihatkan di masa hidup engkau atau memberi wafat kepada engkau. Engkau akan wafat dalam keadaan di mana aku senang kepada engkau kami selamanya menyediakan tanda-tanda yang nyata untuk kebenaran engkau. Segala apa yang dijanjikan telah dekat. Segala nikmat yang dianugerahkan Tuhan kepada engkau, ceritakanlah kepada manusia. Barang siapa menjalankan takwa dan sabar, maka Allah sekali-kali tidak akan menghilangkan ganjaran orang-orang yang berbuat baik ini. Di sini harus diingat bahawa firman Allah yaitu bahwa kami tidak akan membiarkan suatu sebutan pun yang menyebabkan kehinaan dan kerendahan kehormatan engkau. Mengandung dua erti. Pertama, semua celahan yang disiarkan dengan niat menghinakan engkau akan kami jauhkan. Dan satu pun tidak akan tertinggal bekas-bekasnya. Kedua, semua orang yang suka mencela itu, yang tidak mau meninggalkan kejahatannya, dan yang tidak berhenti dari mencelahnya, semuanya akan kami hindarkan dari dunia dan akan kami hapuskan dari muka bumi. Oleh lenyapnya mereka, maka segala celahan yang bukan-bukan itu pun turut lenyap pula. Kemudian Allah Ta'ala berfirman pula, Kepadaku, prihalu hafatku, Dengan perkataan dalam bahasa Urdu, seperti yang tercantum di bawah ini, artinya hari tinggal sedikit lagi. Pada hari itu, semuanya akan termenung. Kesedihan ini akan terjadi, ini akan terjadi, ini akan terjadi. Kemudian, baru akan terjadi yang berhubungan dengan diri engkau sesudah memperlihatkan beberapa kejadian. dan beberapa keahlian kudrat, barulah akan terjadi kejadian yang berkenaan dengan diri engkau. Tentang beberapa kejadian itu diberitahukan kepadaku, bahawa dari seluruh penjuru dunia kematian akan menghamparkan sayapnya. Dan gempa akan datang dengan sangat dahsyatnya, laksana kiamat. Bumi akan dijungkir balikan, banyak kehidupan orang akan pahit Kemudian orang-orang yang taubat dan berhenti dari dosa Allah akan kasihan kepada mereka sebagaimana tiap nabi pernah mengkhabarkan tentang zaman ini semuanya itu pasti akan terjadi tetapi orang-orang yang membersihkan hatinya dan mengambil jalan yang disukai Allah mereka tak usah takut dan tidak akan gelisah Allah taala berfirman kepadaku engkau adalah nazir daripadaku. Akulah yang mengutus engkau, supaya orang-orang berdosa dipisahkan dari orang-orang yang berbuat baik. Lagi Allah Ta'ala berfirman, telah datang seorang nazir, tetapi dunia tidak menerimanya. Akan tetapi Tuhan akan menerimanya dan akan memperlihatkan kebenarannya. Dengan serangan-serangannya maha hebat, aku akan memberi barkat begitu banyaknya kepada engkau. sehingga raja-raja akan mencari berkat dari pakaian-pakaian engkau. Tentang gempa mendatang yang amat dahsyat itu, diberitahukan kepadaku firmannya, kemudian akan datang musim bunga. Sesudah itu, firman Tuhan akan sempurna sekali lagi. Sebab itu, kedatangan sebuah gempa yang mendahsyatkan Allah sudah pasti. Tetapi orang-orang yang benar akan terpelihara daripadanya. Maka dari itu jadilah orang-orang yang benar. Peganglah takwa supaya terpelihara. Takutlah sekarang pada Tuhan supaya kamu terpelihara dan ketakutan pada hari itu. Sudah pastinya langit akan memperlihatkan sesuatu dan bumi pun menzahirkan juga. Tetapi orang-orang yang takut kepada Tuhan akan terpelihara. Tuhan berfirman kepadaku bahwa beberapa kejadian akan lahir dan beberapa bala bencana akan turun ke bumi ini. Sebagiannya akan lahir di masa hidupku dan sebagian lagi sepeninggalku. Dia akan memberi kemajuan kepada jemaat ini. Sebagian di tanganku dan sebagian lagi kemudian sesudah aku tiada. Ini adalah sunnah adat kebiasaan Allah Ta'ala. Semenjak dia menjadikan manusia di atas bumi ini, selamanya sunat ini dizahirkannya, yaitu dia selalu menolong nabi-nabi Dan rasul-rasulnya, dan memberi kemenangan kepada mereka sebagai firman-Nya. Artinya, sudah dituliskan Allah bahwa Aku dan rasul-rasul pula yang menang, dan yang dimaksudkan dengan kemenangan ialah sebagaimana cita-cita para rasul dan para nabi yaitu keterangan dan dalil Tuhan sempurna di atas bumi dan tidak seorang pun dapat melawannya begitulah Allah Ta'ala membuktikan kebenaran mereka dengan tanda-tanda yang kuat dan kebenarannya hendak dikembangkan mereka di dunia di tangan mereka lah ditanamkannya benihnya itu akan tetapi untuk menyempurnakannya tidak dikerjakannya dengan perantaran tangan mereka para rasul itu bahkan mereka diwafatkannya di dalam waktu yang menurut lahirnya mengandungi kecemasan tentang gagalnya pekerjaan. Musuh-musuh diberinya tempo untuk ketawa, bersenda gurau, mencelah dan memaki. Dan bila mereka sudah puas menertawakan, barulah diperlihatkannya tangan kedua dan kudratnya. Dan diadakannya bahan-bahan yang dengan perantaraannya cita-cita yang terbengkalai tadi akan sampai kepada kesempurnaannya. Alhasil, dia memperlihatkan dua macam kudrat. Pertama, dengan tangan para nabi diperlihatkannya tangan kudratnya. Kedua, sepeninggalan wafat nabi di waktu menghadapi kesukaran-kesukaran sedang musuh lagi berusaha sekuat tenaga dan menyangka bahwa sekarang usaha ini gagal. dan mereka yakin bahawa sekarang jemaat ini akan hancur. Orang-orang dari kelangan jemaat pun jadi merasa ragu-ragu. Mereka jadi putus pengharapan. Malah beberapa yang sial di antaranya, mereka menyimpang ke jalan murtad. Dalam keadaan demikian, Allah Ta'ala untuk kedua kali menunjukkan kudratnya yang amat kuat. Dan jemaat yang hampir akan roboh itu disambutnya kembali. Jadi, orang yang sabar sampai akhir yang akan menyaksikan muzizat Allah Ta'ala ini. Sebagaimana telah terjadi waktu Hadrat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala Ta Ketika Rasulullah SAW wafat, yang disangka orang bukan pada waktunya dan banyak di antara orang-orang desa yang puduh, balik murtad dan sahabat-sahabat radhiyallahu ta'ala huanku pun pernah terlampau sedihnya, hampir-hampir seperti gila rupanya. Pada ketika itulah Allah Ta'ala menegakkan Hazrat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu untuk memperlihatkan kudratnya kedua kali dan Islam yang hampir-hampir akan tumbang itu ditopangnya kembali dan janji yang dipermankannya ditepatinya yaitu wala yumakkinan maksudnya akan kami kuatkan lagi kaki mereka sesudah kecemasan dan ketakutan. begitu pula kejadian di waktu Hazrat Musa alaihissalam ketika wafat di perjalanan antara Mesir dan Kanaan. sebelum beliau dapat membawa Bani Israel di tempat yang dituju menurut perjanjian. Wafat beliau menyebabkan suatu kesedihan yang luar biasa di kelangan Bani Israel. Seperti tertulis dalam Taurat, Bani Israel terus menerus menangis 40 hari lamanya disebabkan wafat beliau yang tidak disangka-sangka. Dan perpisahan dengan Hazrat Musa AS yang tidak disangka-sangka itu Begitu pula telah terjadi dengan Hazrat Isa alaihissalam ketika beliau disalib semua hawari terpencarkan kemari malah seorang di antaranya terus murtad sebab itu wahai saudara-saudara kerana sejak dahulu begitulah sunatullah adat kebiasaan Allah Bahawa Allah Taala menunjukkan dua kudratnya supaya diperlihatkannya. Bagaimana cara menghapuskan dua kegirangan yang bukan-bukan dari musuh? Maka sekarang tidak mungkin Allah Ta'ala akan meninggalkan sunahnya yang tidak berubah-ubah itu. Maka janganlah kamu bersedih hati kerana huraianku yang aku terangkan di mukamu ini. Jangan hendaknya hatimu jadi kusut kerana bagimu perlu pula melihat kudrat yang kedua. Kedatangannya kepadamu adalah membawa kebaikan karena dia selamanya akan tinggal bersama kamu. Dan sampai kiamat, silsilahnya tidak akan putus-putus. Kudrat kedua itu tidak dapat datang sebelum aku pergi. Maka Tuhan akan mengirimkan kudrat kedua itu kepadamu yang akan tinggal bersama kamu selama-lamanya. Sebagaimana janji Allah Ta'ala dalam Ibrahim Ahmadiyah, janji itu bukan untuk aku, melainkan untuk kamu. Seperti firman Tuhan, "Aku akan memberi kepada jemaat ini, yaitu pengikut-pengikut Engkau, kemenangan di atas golongan-golongan lain sampai kiamat." Dari itu, mestilah datang kepadamu hari perpisahanku, supaya sesudah itu baru datang hari yang jadi hari perjanjian kekal. Tuhan kita adalah Tuhan yang menepati janji setia dan benar. Dia akan memperlihatkan kepadamu segala apa yang sudah dijanjikannya. Meskipun masa itu adalah masa akhir dunia, serta banyak malapertaka akan tiba, tetapi mestilah dunia akan tetap berdiri sebelum hal yang dikabarkan Tuhan itu terjadi semuanya. Aku lahir sebagai suatu kudrat dari Tuhan. Aku adalah kudrat Tuhan yang berjasad. Kemudian sesudah aku ada lagi beberapa wujud yang jadi mazhar, cerminan, atau tempat zahir kudrat kedua. Sebab itu, sentiasalah kamu berhimpun sambil berdoa menanti kudrat Tuhan yang kedua itu. Hendaknya tiap jemaat, para salihin di tiap negeri, sentiasa berhimpun dan terus-menerus mendoa, supaya kudrat kedua turun dari langit, dan kepada kamu diperlihatkan. Bahawa Tuhan kamu adalah Tuhan yang kuasa. Anggaplah ajalmu telah dekat. Kamu tidak tahu bila saat itu akan tiba. Hendaknya orang-orang tua jemaat yang berjiwa suci. Sepeninggalanku menerima bayat atas namaku dari orang-orang. Allah Ta'ala menghendaki agar semua ruh yang berdiam di seluruh pelosok bumi, biar di Eropa ataupun di Asia, kesemuanya yang bertawiat baik akan ditarik kepada Tauhid. dan akan dihimpunnya di dalam satu agama. Inilah kehendak Allah yang kerananyalah maka aku diutus ke dunia. Ikutilah olehmu kandak ini, tetapi dengan lemah lembut, dengan akhlak, dan dengan banyak mendoa, dan sebelum ada yang berdiri dengan beroleh ruhul kudus dari Tuhan. Sementara itu, bekerjalah semuanya bersama-sama sepeninggalan aku. Hendaknya kamu juga mengambil bahagian dari Ruhul Kudus itu untuk berkasih sayang kepada sesama makhluk dan untuk membersihkan jiwamu sebab takwa yang sejati tidak akan tercapai tanpa Ruhul Kudus. Ambillah jalan keredahan Tuhan sampai meninggalkan kehendak-kehendak nafsu yaitu jalan yang tidak ada yang lebih sempit dari itu. Janganlah kamu mabuk oleh kelezatan dunia, karena semuanya akan menjauhkan dari Tuhan. Terimalah penghidupan pahit kerana Tuhan. Kesukaran yang kerananya Tuhan reda, lebih baik dari kesenangan yang kerananya Tuhan murka. Kekalahan yang kerananya Tuhan suka itu lebih baik dari kemenangan yang menyebabkan kemurkaan ilahi. Itu buanglah kecintaan yang mendekatkan kemarahan Tuhan. Itu kalau kamu datang kepadanya dengan hati bersih, nacaya di tiap jalan, kamu akan ditolongnya. Dan tak seorang musuh pun yang dapat merusakkan kamu. Sekali-kali kamu tak akan dapat mencapai keredaan Tuhan sebelum kamu meninggalkan kemauanmu, kesenanganmu, kehormatanmu, harta bendamu, jiwamu, serta menanggung segala kepahitan di jalannya yang hampir-hampir menyerupai kematian. Akan tetapi, kalau kepahitan itu kamu tanggung maka laksana seorang kanak-kanak yang disayangi, kamu akan berada dalam pangkuan Tuhan. Dan kamu akan jadi waris orang-orang suci yang telah berlalu sebelum kamu. Segala pintu nikmat akan terbuka bagi kamu, tetapi amat sedikit yang demikian ini. Tuhan berfirman kepadaku bahwa takwa adalah sebuah pohon yang harus ditanam dalam hati. Air yang mengalir dari takwa Dialah yang dapat menyirami seluruh kebun. Takwa adalah suatu urat tunggal. Kalau ini tidak ada, semua akan percuma. Kalau ini ada, semuanya pun ada. Hanya bicara saja apa faedahnya bagi manusia. Di mulut ia mengaku hendak mencari Tuhan. Tapi langkahnya tidak benar. Cobalah, aku benar-benar berkata kepadamu. celakalah orang yang mencampur baur keduniaan dengan agama. Dan neraka amat dekat kepada orang yang semua maksudnya bukan karena Allah. Malah sebagian karena Allah dan sebagian untuk dunia. Jadi kalau dalam cita-citamu itu ada tercampur sedikit saja oleh keduniaan, maka semua ibadahmu percuma. Dalam keadaan itu, kamu bukan mengikuti Tuhan, tetapi mengikuti syaitan. Jangan kamu harap bahwa Tuhan akan menolongmu dalam keadaan ini. Malah, kamu adalah seekor ulat tanah, dan tidak berapa lama lagi kamu akan binasa, seperti halnya ulat-ulat binasa. Dan Tuhan tidak ada dalam diri kamu. Malah, Tuhan akan gembira sesudah membinasakan kamu. Akan tetapi, kalau sebenar-benarnya kamu telah mati dari nafsumu, ketika itu barulah kamu akan zahir dalam Tuhan. Dan Tuhan akan ada bersama kamu, dan rumah tempat kamu tinggal akan diberkati. Dan ke atas dinding-dinding itu pun akan turun rahmat Tuhan yang jadi dinding rumahmu. Dan negeri itu, di mana orang-orang demikian mendiaminya, akan diberkati. Kalau penghidupanmu, kematianmu, tiap gerak-gerikmu, lemah lembutmu, dan kekerasanmu semata-mata untuk Tuhan dan di waktu kesulitan dan kesusahan, kamu tidak menguji Tuhan dan perhubungan tidak kamu putuskan. Malah kamu bertambah berterak maju ke depan. Maka aku berkata dengan sesungguhnya bahwa kamu akan jadi satu kaum Tuhan yang istimewa. Kamu juga manusia seperti aku pun manusia. Dan Tuhanku, Tuhan kamu itu jugalah. Sebab itu janganlah kamu buang percuma tenaga-tenagamu yang suci itu. Kalau kamu benar-benar tunduk kepada Tuhan, maka perhatikanlah aku berkata kepadamu menurut kehendak Tuhan bahwa kamu akan jadi suatu kaum Tuhan yang terpilih. Akuilah tauhid Tuhan, bukan saja di lidah, tetapi dengan amal perbuatan juga, supaya Tuhanmu menzahirkan kurnia dan kasih sayangnya kepadamu dengan perbuatan pula. Jauhilah dendam kesumat. Berlakulah kepada sesama makhluk dengan kasih sayang yang sebenarnya. Ambillah tiap-tiap jalan kebaikan, kerana tidak diketahui dan jalan manakah kamu akan diterima. Bersukacitalah kamu, sebab medan untuk mendapat guru kedekatan kepada Tuhan. Sekarang lagi sunyi sepi, tiap-tiap bangsa lagi asyik dalam urusan dunia dan tiap amal yang diredai oleh Tuhan itu sedang tidak diacukan oleh dunia. Bagi orang-orang yang dengan sekuat tenaganya hendak memasuki pintu itu, ada kesempatan baik untuk memperlihatkan kecakapannya serta memperoleh hadiah istimewa dari Tuhan. Janganlah kamu menyangka bahwa Tuhan akan menyanyiakan kamu. Kamu adalah sebuah benih dari Tuhan yang sudah ditanamkan dalam bumi. Allah berfirman, "Benih itu akan tumbuh kian besar, dari tiap-tiap pihak akan keluar cawang cabangnya, dan akan jadi sebuah pohon besar. Berbahagialah orang yang percaya kepada perkataan Tuhan, dan Dia tidak gentar menghadapi percobaan-percobaan yang datang di pertengahan masa itu, tersebab kedatangan percobaan-percobaan pun perlu pula supaya Tuhan menguji kamu. Siapakah yang benar dalam pengakuan bayatnya?" dan siapa pula yang bohong. Orang yang tergelincir kerana sesuatu percobaan, ia sedikit pun tidak merugikan Tuhan. Malah kesialannya itu akan menyampaikannya ke neraka. Kalau ia tidak dilahirkan, lebih baik bagi dia. Tetapi orang-orang yang sabar hingga akhir, mereka ditimpa gempa musibat, diserang angin ribut, bangsa-bangsa mentertawakan dan mengsendah guraukan mereka. dan dunia memperlakukan mereka dengan cara yang amat jijik. Mereka lah akhirnya akan menang. Pintu-pintu berkat akan dibuka untuk mereka. Akhir bagian satu.